sekolah lagi Rosabi Jumaim. Terima kasih Ustaz Ryan yang saya fikir juga sahabat sekeluarga. Yang saya hormati Ustaz Aisyah, senator termuda kita yang amat lantang bersuara dan menjadi perwakilan ya, suara wanita, suara Sri Kandi di pelbagai lusuk tanah air, seringkali membawakan isu berkait dengan bukan saja politik tapi ekonomi rakyat. Ustaz Farah, seluruh teman-teman seperjuangan yang saya kasihi sekalian, sedari-sedari khususnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Reformasi. Saya bersyukur kerana diadakan program yang saya fikir amat penting dalam konteks kita mahu membina keupayaan wanita kepada anak muda dan juga pada mereka yang mahu berkejaya ataupun berkeluarga nanti. Saya fikir tidak ramai yang memahami betapa pentingnya bagi wanita, sama ada daripada golongan yang muda, yang lebih berpengalaman, kita bergerak sebagai sebuah pasukan. Saya masih ingat ya, ketika itu belum lagi mencecah 18 tahun, kalaulah lebih ramai, kalaulah ketika itu Sri Kandi dapat itu, bukan percayalah, saya fikir kekuatan kita lebih unik daripada ENK. Kerana selalunya pergerakan wanita dilihat daripada secara apa tu, kajian saintifik, sekolah perempuan ya. Saya pergi Asunta ketika dahulu, lebih banyak merancangkan pertumbuhan, bangunan dan juga keserasian kita berbanding dengan sekolah koed. Itu dari segi saintifik dibuktikan. Maka jangan ingat ini semata-mata retreat yang melibatkan Sri Kandi. Ini sebenarnya merupakan peluang kita untuk mengetengahkan isu, mengetengahkan masa depan, mengetengahkan cita-cita di antara kita untuk memperkuatkan satu sama lain. Kadang-kadang orang kata politik tu orang kata terasing daripada hidup kita. Tidak ada kaitan. Kenapa? Berkait dengan pilihan raya, bertanding dan sebagainya. Tapi tidak. Dalam hidup, ya, sama ada nak berkahwin nanti, ada politik keluarga. Politik dengan bakal ibu mertua. Politik dengan bakal ayah mertua. Politik dengan bakal suami. Ini semua sebahagian daripada hidup kita dan cara kita menyelesaikan, cara kita mencari rundingan, mencari penyelesaian, itu membantu kita dalam bina sebuah keluarga, termasuk masa depan yang lebih terjamin. Sama juga masuk ke tempat kerja. Kalau siapa yang berpeluang menerusi institusi TVET contoh, samalah kalau kita tak tahu menjaga hak kita, adakah pihak pengurusan akan menekan kita dari segi yurannya, dari segi haknya. Semua itu dirangkumkan dalam pemahaman kita dalam politik. Sama jugalah bila sudah berkejaya nanti nak fight untuk gaji yang setimpal, tiba-tiba ada juga rakan setugas cuba, orang Cina kata sailang kita ya? Ataupun pelbagai cabaran lagi. Inilah titik permulaan bila kita bercakap tentang kepimpinan. Jadi saya nampak ruang lingkupnya begitu luas. Kerana dalam sehari-harian tidak ada perbezaan dalam dunia politik dan dalam dunia kita. Ustaz Akina, ya, saya memang suka sangat melihat kempen beliau. Saya pastikan semasa pilihan raya negeri Sarawak, saya postkan setiap gambar beliau, kempen beliau dan sebagainya. Kenapa? Kekuatan saya bergantung kepada kejayaan dan kekuatan dia. Itu prinsip pertama. Saya tak mahu kita ya, termakan dengan pelbagai faktor-faktor di luar. Kita cuba bersaing atas satu sama lain. Tidak sama sekali. Percayalah, kalau kita mampu bersatu dalam erti kata kejayaan Ryan, kejayaan saya, kejayaan Aisyah, kejayaan saya, barulah kita dapat memartabatkan bukan saja hak wanita tapi semua isu yang dekat dengan diri kita. Kalau tidak, selama-lamanya kita seperti menjadi korban ya, kepada faktor-faktor luaran. Ini sangat penting kerana pada saya, apa pun yang kita lakukan, memang ada setengah tu lebih berjaya daripada orang lain. Bila sampai peringkat saya seorang ibu, jadi dua orang anak, kadang-kadang kita terfikir hanya anak kita yang berjaya. Universiti mana? Kelayakan mana? Menantu siapa? Tapi kita lupa, bila berjayanya seluruh masyarakat, wanita lain, anak orang lain, baru kita dapat menjayakan ummah itu sendiri. Jadi ini saya nak terapkan. Ada banyak program ya, tadi pergi bersama-sama untuk merapatkan silaturahim, mengenal erti cabaran. Ini bukan masanya saya fikir untuk berfikir bagaimana kita mahu mendapatkan satu tempat itu
dikala orang lain kalah. This is about us. Jadi semangat ini yang saya menerapkan daripada awal. Dan kita kan manusia, biasalah kadang-kadang ada je kita fikirkan kenapa kita tak lebih. Orang lain kenapa lebih daripada kita. Tapi saya fikir bila masa kita punya keyakinan, Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kejayaan kita. Ustazah Atina mungkin tak menang. Tak menang lagi, saya menang. Tapi itu tidak menjadi ukuran siapa yang lebih berjaya. Kenapa? Proses itu. Dalam Islam, dia akan ukur kita sebaik mana, sedaya mana kita berjuang. Itulah ukuran, bukan soal menang atau kalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim di t-shirt masing-masing. Kalau saya fikirkan, dari segi kejayaan, jawatan apa yang boleh pegang, pernah memegang sampai acting prime minister. Semasa menjadi mantan, ketika itu Perdana Menteri, acting prime minister, Mahathir Mohamad pergi bercuti di Virginia. Beliau meluluskan sebuah akta anti rasuah, pindaan yang membolehkan sesiapa sahaja penjawat awam. Kadang-kadang yang kementerian-kementerian, dia tinggalkan jawatan kerajaan selama 10 tahun. Kalau dia mengaut keuntungan yang berlebihan, dia boleh disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Maksudnya dalam 2 bulan itu digunakan untuk memastikan tidak berlaku rasuah di kalangan peringkat tertinggi. Dan itulah jadi ukuran yang menjadi kebanggaan saya. Bukan soal jadi Perdana Menteri. Bukan soal selain-lainnya. Kerana itu, ingat, hanya ukuran di dunia yang sementara. Maka bila kita faham konsep ini, termasuk bagi masyarakat India, terma yang digunakan Nambikai, di harapan masa depan. Saya selalu mengatakan itulah keunikan kita sebagai sebuah keluarga. Kerana keluarga keadilan berteraskan mungkin pimpinan Melayunya ada, isu-isu dan sensitivitinya ada. Pada masa yang sama, kita prihatin. Semasa zaman Rasulullah SAW juga tidak pernah dipersoalkan isu memperjuangkan hanya bergantung bangsa. Tidak sama sekali. Jadi tentunya kita ada tugasan dan bebanan besar. Harus ambil kira isu kemiskinan, isu Bumiputera termasuk di Sabah Sarawak yang memerlukan suara yang lantang dalam kita memperjuangkan bergantung kepada etika yang tertentu. Dalam melahirkan pandangan, banyak perkara yang kita tak setuju. Tapi kita ada etika dan itulah yang menggariskan bagaimana hebatnya kita di mata masyarakat jikalau kita berpegang kepada sesuatu etika. Jadi, saya fikir itu yang saya mahu kongsikan. Saya teruskan dengan program rancangan di mana petang ini adalah negeri keempat program wanita penentu. Kalau dulu 2013, pilihan raya sebelumnya semua nak buat ceramah. Ceramah jelajah rakyat kan. Ramai-ramai sekitar 12 malam ya, selalunya penceramah itu suara berdengar-dengar. Tapi saya katakan kita kadang-kadang lupa sekarang ini tiba masanya juga untuk mendekati wanita. Untuk memastikan kita faham bila masa depan dipimpin oleh pemimpin yang rasuah, apa berlaku? Di peringkat sekolah pun, rasuah mengakibatkan bangunan tak dibina dengan baik. Rasuah mengakibatkan para guru diberi tekanan kena sokong kerajaan. Rasuah mengakibatkan pimpinan UMNO boleh masuk, bawa politik ke bilik darjah. Ajar anak kita apa? Untuk nyanyi lagu UMNO, bukan untuk nyanyi lagu. Dan memastikan mereka tahu dari segi pengetahuannya, dari segi daya saing. Ini berlaku, rasuah mengakibatkan di Sabah Sarawak masih lagi bercakap dengan bajet dan siapa? Nak bina sekolah, nak pastikan ada bekalan elektrik, bekalan air. Kadang-kadang perkara ini harus kita faham, memberi kesan kepada para ibu, memberi kesan kepada para wanita. Memang dia umum 90 hari bersalin. Nanti siapa yang dah kahwin nanti, tahulah kan? Satu hari itu ya Allah, Alhamdulillah. Aku dapat musuhan aku. Sepatutnya 4 bulan lah kan? Tapi ni maksudnya kira punya bersyukur ni kan? Tapi sebenarnya isu pelaksanaan di negara seperti Malaysia, pusat jagaan kanak-kanak, ya, bagaimana kita dapat diberikan dorongan dan bantuan supaya lepas kita bergelar graduan kita boleh bekerja dengan flexi hour dengan sesuai. Saya lihat data daripada Kementerian Kesihatan, antara golongan yang paling ditekan, depressed adalah wanita berkahwin yang beranak lebih dari satu. Ini hakikat di Malaysia. Kenapa? Dialah ibu, dialah kena cari rezeki, dialah juga kena hadapi tekanan di rumah tu, tekanan dengan anak.
Lepas tu masalah ekonomi, masalah lainnya. Jadi kita harus menjadi nadi kepada semua ini kalau nak pastikan masyarakat dan komuniti itu berjaya. Saya kadang-kadang bila cakap pasal politik, kita sebut pasal okey, isu-isu dasar utama. Dasar yang paling penting, unit yang paling penting, unit kekeluargaan. Yang maksudnya kita ini keluarga yang besar, kita cuba berikan dukungan. Tidak setiap dalam hidup ini tentu ada cabaran. Dia bukan soal perfect family. Tapi yang perfect adalah usaha kita untuk cuba berdaya usaha, berjuang walau apa pun yang berlaku, insyaAllah. Jadi saya fikir untuk negeri Perak, kita buat program wanita penentu. Selepas ini saya pergi ke Terengganu, saya akan pergi ke Johor sekali lagi, kemudian ke negeri Pahang, silap saya. Semua kita buat rangkaian wanita penentu. Saya nak Sri Kandi juga fikirlah, bukan kadang-kadang boleh main netball, kadang-kadang boleh main program-program lain. Tidak bermaksud semua nak dayak politik, pengsan Malaysia kan. Macam kita kena sesuaikan dengan sekolah masyarakat. Tapi tidaklah sampai program sosial semata-mata, tapi tidak ada pengisian. Itu penting. Harus bermula aksi ni dari sekarang. Soekarno pernah menyebut, hanya berikan aku 1,000 anak muda, nescaya aku goncang dunia. Bayangkan kalau wanita-wanita punyai pemahaman. Dan saya bukan kata kita menolak konsep dari segi tradisi. Tidak. Kita punyai kekuatan dalam kelembutan. Kita memang menghormati juga tradisi, identiti kita. Bukan soal nak semua modern yang lupa asal-usul, tidak sama sekali. Tapi menunjukkan sebagaimana kita ingat sirah Sayyidina Aisyah itu radhiyallahu anhu, ingat pernah menjadi pemimpin semasa peperangan Jamal, tak silap saya. Adik, sampai kita hari itu, siapa yang sebut wanita cannot lead, this is not acceptable. Tentu kita kena keseimbangan dengan keperluan lain, tapi it is important that you understand that. Jadi saya nak pastikan gelombang ini, gelombang wanita yang kita bina. Puteri UMNO itu nak beritahu, ditubuhkan selepas 1968, gerakan dan kesedaran menerusi Sri Kandi. Dia tiru habis-habisan. Jadi kena faham betapa apa, you are holding such a powerful apa, legacy. Ini sangat-sangat ada kuasa yang besar. Jadi harus tingkatkan, harus pastikan setiap hari ada program yang dirancang. Harta kecil mana pun, program disalurkan di media sosial. Sri Kandi kena ada Facebook yang terkini. Ingat, kini anak muda punya zaman. Tak diberi liputan TV3, siapa kisah? Kita ada cara kita sendiri. Dan kita juga menjadi ejen. Kalau kita mampu untuk berkomunikasi dengan baik, syarat dia apa? Syarat dia pertama, menangi hati mereka. Jangan jumpa orang marah-marah, kan? Menangi hati, baru kita perkenalkan logik. Dan saya pasti dari segi itu, insyaAllah kita mampu berjaya. Saya akan tutup dahulu dan kita boleh buka sesi soal jawab supaya saya dapat cuba menerangkan ataupun kita berkongsi pendapat. Saya dengar Sri Kandi juga. Apakah pendapat, apakah daripada hasil pengalaman yang dihadapi, insyaAllah. Dan saya akhiri mungkin dengan sedikit nukilan daripada anak saya yang sulung, Nur Safian. Kerana pada peringkat awal, semasa saya berpolitik, dia selalu mengeluh. Dia kata, kenapa Mama kena menjadi seorang ahli politik? Sibuk je, tak boleh jadi jurutera. Saya kata, jangan jurutera. Dia kata, tak boleh jadi cikgu. Kan? Dia cikgu lagi mudah, dapat jumpa Fafia dan sebagainya. Saya kata, daripada hari tersebut, saya mula berkongsi. Hari ini apa yang Mama buat? Dia kesan sebagai ahli politik. Apa peluang yang kita dapat garapkan, ya? Dari segi pengalaman, dari segi bertemu dengan golongan di PPR, apa bentuk pengajaran yang kita dapat daripada mereka, dan peluang berbahas di parlimen untuk membawakan isu-isu yang dekat dengan wanita dan kekeluargaan, unit paling utama yang kadang-kadang tak kesampingkan. Isu buli contohnya di sekolah-sekolah, itu isu pada saya, isu yang sangat penting. Nak pastikan prasarana dan persekitaran yang sihat untuk anak-anak. Bila saya mula berkongsi dari bulan ke bulan, sekarang ini Safia tak pernah lagi mengeluh kenapa ibunya seorang ahli politik. Kita melayani anak kita, kita menjelaskan dan kita berkongsi pengalaman kita.
Oh, dia faham kan? Jadi anak-anak itu juga akan mengikuti jejak langkah kita. Segala jejak langkah. Jadi, daripada segi yang baiknya, dari segi kita punya bad mood, his swings kan? Dan sebagainya. Jadi ingat, panjang lagi ni banyakkan belum berkahwin. Ya. Tapi sebelum berkahwin tolonglah pilihlah orang tak baik kalau dia pun kan. Kan tolonglah kan. Doa lagi sekarang nanti dia harus ada proses juga dari segi apa yang dia tahu kita mampukan. Dan saya selalu ingatkan apa staff saya sebab tak sebut nama lah. Kan? Fitrah bila ada siapa yang masuk minang tu kan. Janganlah sombong ya, kita buat istikharah apa yang patut. Kena dan pastikan berkongsi untuk mencari persetujuan yang paling baik. Nah, ini penting kan, kadang-kadang dia cakap tentang apa? Suruh aktivis dia kata, kita tak perlukan semua itu. Betul, betul. Memang dapat idea isyarat dia tu harus punya yang bawa ke sana kemari. Alhamdulillah kan. Tapi apa pun, ingat penting ada prinsip aus satu hak. Middle path. Tidak terlalu ekstrim mana-mana pun dan insyaAllah kita mampu berjaya. Okey, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tu, kita buka kepada sesi soalan daripada teman-teman yang dah letih. Ni bukan mudah Winu Roizan juga merupakan pasal Aisyah minta lah. Datang dulu Amirah ni. Walaupun tak sihat, tapi alhamdulillah sampai. Yeah. Kita bersama dengan juga pengarah pilihan raya bersama Pasti Keadilan Ingat kan? So kalau ada soalan, sebab kita banyak membincangkan soal pilihan raya dalam sehari dua ni, kita juga banyak membincangkan tentang hala tuju wanita muda dalam parti, dan kita juga banyak membincangkan tentang